Halo teman-teman, ini Papi lagi bersama Amanda. Kita lagi ada di Taman Inspirasi. Iya ini, Amandanya berat sekali. Kita lagi ada di Taman Inspirasi, jadi rencananya kita mau jemput Aluna. Karena Aluna lagi pramuka guys, persari, perkemahan satu hari. Tapi Amanda gak diajak kemah. Amanda gak diajakin camping. Mana kuning-kuning? Oh, itu kuning, playground. Kuning, biru. Tuh, playground di sana. Iya. Ada playground. Aku mau playground. Playground. Ah, ayo. Tapi ajak papi. Ya udah, ayo. Halo. Wah. Apa itu? Habis ini kita samperin Kakak Una ya. Ya. Tapi Amanda enggak sedih, enggak diajakin camping. Enggak. Kita bikin camping sendiri. Yang ya. Yang kemarin Kakak Una sekolah. Pak. Aku dibangunin, nggak mau, aku nangis. Iya, orang kamu masih ngantuk. Dibangunin ya nggak mau lah. Kita samperin Aluna mana dia? Oh ternyata Alunanya masih ada kegiatan di sebelah sana tuh. Masih ada kegiatan Kakak Unanya. Wah, Kakak Una, ini dia Kakak Una. Kakak Una. Kakak Una. Nah ini Kakak Una. Gimana kegiatannya Kak? Untuk keringetan dia. Wah, namanya juga di pantai ya. Tuh seru banget. Di sana ada playground kan. Iya. Main-main dah. Kakona, kau mendang enggak diajain camping? Soalnya udah telat jamnya Manda. Soalnya Manda masih ini mau TK juga ya. Oh no. Iya. Ya udah sekarang Aluna sama Manda main-main dulu dah. Acaranya bebas ya, Kak? Iya, bebas sekarang. Ya. Udah pulang nih. Udah pulang? Udah selesai? Amanda mau main-main di pantai? Iya? Ya. Oke. Okay. Amanda mau kemana, Amanda? Aluna. Mau main playground? Ya, ayo. Oke. Okay. Lepas dulu sepatunya, ininya, sandalnya. Itu teman-temannya itu. Guys, Amanda sedih. Amanda sedih gara-gara gak ikut Kakak Una camping. Kan camping kan dari sekolahnya, Manda. Jangan sedih ya. Nanti kita camping sendiri ya, Manda. Oke? Nanti kita bikin kemah sendiri ya. Ya, nangis dia nih. Ya, Manda? Udah, Manda. Jangan sedih ya. Nanti kita main ya. Oke? Guys, sedih pengen ikut Kakak Una main katanya sama teman-temannya. Tapi dari tadi Amanda udah lama banget main playgroundnya. Nah ini dia si Rafael yang jadi Samsung. Pak, kamu habis berenang ya Rafael? Oh basah banget nih bajunya. Tadi katanya kamu dapat ikan. Ikan? Apakah Rafael dapat ikan? Kamu lihat ikannya kan? Ya lepas ya. Oh no. Bisa ditaruh di botol itu kasih air biar hidup biar kita bisa pelihara. Ikannya udah mati. Amanda punya ikan di rumah ya? Ikan apa? Ikan lohan ya? Yang kepalanya besar. Ikan jana? Ikan jana nggak punya. Nanti siapa yang setuju kita akan pelihara ikan jana. Amanda jangan sedih, oke? Okay? Kita main ke pantai jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Yuk, ngobrol yuk. Nanti guys kita mau ngajakin Amanda ke pantai sebelah sana sambil lihat-lihat pemandangan. Feby itu apa Feby? Ikan. Ikan apa itu, ikan lele? Iya. Oh, kecil banget. Kamu harus berenang ya? Iya. Ini dia pantainya tuh indah banget kan? Iya ada bangau. Ada bangau. Itu bangau bukan bebek. Kira bebek. Ada ayunan tuh guys di sana guys. Amanda mau main ayunan di tengah laut. Nanti jatuh tenggelam Amanda. Mana ikannya? Tuh rame-rame.
Yuk, kita lihat anak-anak dulu sini. Ada yang dapat ikan katanya. Coba kita lihat. Ada yang dapat ikan ya? Tadi ada. Tadi ada. Udah mati. Ya, udah dilepas. Di laut. Ada anak-anak yang berenang sampai ke tengah-tengah tuh. Ntar dipanggil ya, jangan ke tengah-tengah ya. Iya, soalnya takutnya airnya tiba-tiba pasang. Kalau ini mah mumpung surut di sini. Itu padahal kita bagus kalau fotoan di sana, guys. Tempat ayunan. Amanda mau enggak foto di ayunan? Tapi kita harus ke tengah laut dan dalamnya itu selutut laut sebelah sana. Baju ganti, ini baju seragamnya. Ini handuk, tapi baju pramukanya kok nggak ada. Bang. Iya, itu bukan. Bukan. Ini enggak, coba cek dulu. Ini apa? Baju kotor. Nah ini. Kurang nggak dilihat dulu satu-satu. Ini bajunya. Soalnya aku setiap minggu beli seragam terus. Tapi Aluna hebat, udah bisa belajar mandi, mandiri. Enak kan? Ngerjain sesuatu sendiri tanpa bantuan mami. Jadi kan? Nanti di rumah kakak Una bisa cuci baju sendiri, nah, cuci piring, cuci apa lagi ya? Nyetrika, cuci sofa, nyetrika, masak nasi, bercocok tanam, nanam padi, berenang sendiri. Nanam padi. Kapan makannya dia? Ini udah waktunya pulang nih. Ya, ini jadi kelas 1-2-3. Kelas 1-2-3 itu pulangnya jam 9, jam 5. Dan kalau kelas 4-5-6-nya nginep sampai besok. Tangannya aman hilang. Oh my god. Udah gak sedih kamu? Gak sedih, nanti kita camping sendiri ya. Ya, Amanda sedih gara-gara gak diajak camping. Belum waktunya. Belum waktunya. Ayo ya. Kita pulang. Pulang ya? Iya, oke. Okay. Oke. Iya udah hebat ya. Sayona sampai berjumpa pulang. Kita pulang. Mari Mas duluan. Oh, pulang Pak. Ini sendalnya Amal dicopot. Ada kepitingnya. Ada kepiting tuh di situ tuh. Tuh. Gimana? Wih, ada itu. Ada. Kita bikin konten menangkap kepiting. Enggak, Pi, kita mandiin cuy di sini 24 jam lumayan. Dapat kok. Nanti gempa bumi. Ya, ini emang geter dia deh ya. Di jembatannya nih. Jangan digituin cuy, entar aku kalau. Ini kalau mancing di sini ada ikannya enggak sih? Ada lah. Ini kan saluran dari sungai ke laut tuh, muara ya namanya, bener enggak sih? Tapi kan ini salurannya dari pembuangan. Ya enggak. Pembuangan. Pinja di rumah tangga. Enggak, ini kan air mengalir, Papi. Iya, air mengalir sampai jauh. Iya. Rucika. Enggak, tahu nih loh. Ya gitu ya, Papi, guys. Biasa, guys. Ya udah, sekarang kita mau naruh ini dulu ya. Kita naruh ini langsung kita pulang. Tapi kita mau main-main dulu. Siapa yang mau ikut main-main? Mami mau main. Mau main-main ya? Iya. Kita mau main kemana? Main ke pantai lah. Kita main di rumah aja, main game. Main iPad akhirnya setelah seharian kakak keluar. Akhirnya main iPad juga ya kak. Ya Amanda udah gak sedih lagi kan? Enggak lah, udah ketemu kakak dia. Ayo kita pulang, let's go. Kita ada duduk.